Belum juga usai persoalan-persoalan yang mendera di sektor pertanian, di tengah upaya membangun ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Beberapa waktu yang lalu, jelang pergantian tahun 2016, Indonesia dikejutkan dengan kasus yang cukup menarik perhatian publik, yaitu penangkapan 4 warga negara asing asal Cina yang kedapatan menjadi petani ilegal. Keempat warga negara asing Cina itu menanam cabai di atas lahan seluas 4.000 meter yang berada di Kampung Gunung Letik, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus ini cukup mengejutkan banyak pihak, lantaran berdasarkan hasil uji laboratorium, bibit cabai yang ditanam terkonfirmasi mengandung bakteri Erwinia chrysanthemi. Bakteri ini dikenal sebagai organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK golongan A1, menurut Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Menurut Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, jika dibiarkan bakteri ini bisa menyerang tanaman sejenis, seperti cabai, bawang, sampai kentang, dan lain-lain. Bakteri ini juga diperkirakan bisa menimbulkan kerusakan atau kegagalan produksi hingga 70% dari total tanaman di suatu tempat. Jika melihat kategori bakteri ini adalah organisme pengganggu tanaman karantina atau OPTK kategori A1, maka bakteri ini belum pernah ada atau belum terdapat di wilayah negara Republik Indonesia sebelumnya. Artinya, bakteri yang ada itu adalah bakteri impor yang memungkinkan melalui budidaya itu akan terjadi endemis bahkan menjadi epidemis yang lebih luas. Disinilah ketahanan pangan dan ketahanan nasional menjadi beresiko. Apabila bakteri ini dibiarkan dan terlanjur tersebar, dampak kerugian ekonomi produksi cabai yang diderita Indonesia bisa mencapai 45,1 triliun. Dengan asumsi produksi cabai yang didasarkan data BPS tahun 2014 adalah sebesar 1,075 juta ton, serta estimasi cabai hari ini adalah Rp60.000 per kilogram, dan semua produksi cabai rusak. Itu baru dari tanaman cabai saja, belum lagi jika menyebar dan mengganggu tanaman lain seperti paprika, kentang, terong, tomat, tembakau, ubi jalar, bawang merah, wortel, dan lain-lain. Maka tidak heran jika kasus ini menjadi pusat perhatian seluruh kalangan. Bahkan Yusri Ihija Mahendra menyebut kasus ini adalah subversif. Lantas, bagaimanakah pengaturan hukum Indonesia guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit pengganggu tumbuhan itu? Dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, dilakukan tindakan karantina. Tindakan karantina didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Menurut Pasal 5, setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina. Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal tersebut diatur pada pasal 31. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp150 juta. Mengacu pada kasus warga negara asing tersebut, maka yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal berlapis. Seperti diketahui, orang yang bersangkutan telah menyalahgunakan visa untuk kunjungan atau wisata tapi digunakan untuk tindakan ilegal. Dengan demikian, yang bersangkutan telah jelas melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Selain pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang keimigrasian, yang bersangkutan juga bisa dikenakan sanksi karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta rupiah.